Halo, para pecinta petualangan. Hari ini kita akan menjelajahi negeri Gajah Putih. Negara yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alam. Kali ini kita akan melakukan perjalanan virtual. Yang membawa kalian dalam perjalanan yang tak terlupakan. Dari kuil-kuil megah di Bangkok hingga pantai-pantai eksotis di Phuket, Thailand punya segalanya. Sejarah singkat Thailand. Sejarah Thailand dimulai dari kerajaan-kerajaan kuno seperti Suhothai dan Ayutthaya yang memiliki pengaruh budaya yang kuat dari India, terutama dalam hal agama Buddha dan arsitektur. Kerajaan Ayutthaya dianggap sebagai masa keemasan kerajaan-kerajaan di Thailand. Kerajaan ini memiliki pengaruh besar di wilayah Indochina dan dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai. Pada abad ke-19, Thailand mulai menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara barat. Hal ini memicu perubahan besar dalam masyarakat dan pemerintahan Thailand. Negara ini sempat terlibat dalam Perang Dunia Kedua di pihak Jepang. Setelah perang berakhir, Thailand kembali ke jalur demokrasi. Luas wilayahnya sekitar 513.120 km². Letak geografis Thailand sangat strategis di kawasan Asia Tenggara, menjadikannya titik pertemuan antara daratan utama Asia dengan Semenanjung Malaya. Secara umum, Thailand berbatasan dengan di sebelah utara Myanmar dan Laos. Sebelah selatan Malaysia dan Teluk Siam. Di sebelah timur Kamboja dan Teluk Thailand. Sebelah barat Myanmar dan Laut Andaman. Ibu kotanya adalah Bangkok. Mata uang resminya adalah baht. Bahasa resmi Thailand adalah bahasa Thai. Meskipun bahasa Thai adalah bahasa nasional, Anda tidak perlu khawatir jika tidak bisa berbahasa Thai saat berkunjung ke Thailand. Bahasa Inggris cukup banyak dipahami, terutama di daerah-daerah wisata dan pusat kota besar seperti Bangkok. Agama di Thailand didominasi oleh agama Buddha, terutama aliran Theravada. Sekitar 95% penduduk Thailand menganut agama ini. Beberapa agama lain yang cukup signifikan di Thailand antara lain. Islam. Terutama di wilayah selatan Thailand, terdapat komunitas Muslim yang cukup besar. Agama Kristen juga ada di Thailand, terutama di kalangan etnis minoritas dan ekspatriat. Agama Hindu terutama dianut oleh masyarakat India yang tinggal di Thailand. Agama Konghucu juga dianut oleh sebagian kecil masyarakat Thailand, terutama di kalangan etnis Tionghoa. Thailand, dengan pesona alamnya yang memukau dan keramahan masyarakatnya, juga menyimpan kekayaan budaya yang unik dan menarik. Mari kita telusuri beberapa budaya khas dan adat unik negeri Gajah Putih ini. Wai. Salam tradisional yang menghangatkan, salah satu budaya yang paling mudah dikenali di Thailand adalah Wai. Ini adalah gerakan menempelkan kedua telapak tangan di depan dada. Sedikit membungkuk, sebagai tanda hormat dan salam. Tingkat pembungkukan dan posisi tangan dapat disesuaikan dengan tingkat penghormatan yang ingin disampaikan. Muay Thai. Seni bela diri yang legendaris, Muay Thai bukan hanya olahraga, tetapi juga merupakan bagian dari warisan budaya Thailand. Seni bela diri ini menggunakan seluruh anggota tubuh sebagai senjata, termasuk siku, lutut, dan kaki. Pertandingan Muay Thai seringkali diiringi dengan musik tradisional dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Festival Loy Krathong. Perayaan cahaya di atas air. Loy Krathong adalah salah satu festival paling indah di Thailand. Selama festival ini, masyarakat Thailand membuat krathong, yaitu perahu kecil yang terbuat dari daun pisang dan dihiasi dengan bunga, lilin, dan dupa. Krathong kemudian dilepaskan ke sungai sebagai simbol pelepasan segala hal buruk dan memohon berkah. Kuil Buddha. Pusat spiritual dan arsitektur. Kuil Buddha atau Wat tersebar di seluruh Thailand. Kuil-kuil ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan masyarakat dan karya seni. Makanan pedas dan beraroma. Masakan Thailand terkenal dengan cita rasanya yang kaya, pedas, dan asam. Bahan-bahan utama yang sering digunakan adalah cabai, lengkuas, serai, dan santan. Beberapa makanan khas Thailand yang wajib dicoba adalah Pad Thai, Tom Yum, dan Som Tam. Pakaian tradisional. Pakaian tradisional Thailand sangat indah dan berwarna-warni. Untuk wanita, ada Thai Silk yang terkenal dengan kain sutranya yang halus dan motif yang rumit. Sedangkan untuk pria, ada sueapat atau kemeja tradisional yang terbuat dari kain katun. Festival Songkran.
Festival ini merupakan perayaan Tahun Baru Thailand yang dirayakan dengan cara saling menyiram air. Ini melambangkan pembersihan diri dari segala hal buruk. Percaya pada roh. Orang Thailand percaya pada keberadaan roh-roh halus. Mereka sering memberikan persembahan makanan dan minuman untuk menenangkan roh-roh tersebut. Bangkok, sebagai ibu kota Thailand, adalah surganya kehidupan malam di Asia Tenggara. Anda bisa menemukan berbagai jenis hiburan malam di sini, mulai dari bar rooftop dengan pemandangan kota yang menakjubkan, klub malam dengan musik yang berdebar. Hau San Road. Jalan ini terkenal dengan suasana backpacker dan bar-bar yang menyajikan musik live. Suhum Fit. Kawasan ini memiliki banyak bar, klub, dan restoran kelas atas. Silom. Terkenal dengan kehidupan malam yang lebih dewasa, dengan banyak go-go bar dan klub malam. Pattaya adalah kota pantai yang terkenal dengan kehidupan malamnya yang sangat bebas. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai jenis hiburan malam, mulai dari bar bikini, go-go bar, hingga pertunjukan transgender, Walking Street. Jalan ini adalah pusat kehidupan malam di Pattaya, dengan berbagai bar, klub, dan pertunjukan, Beach Road. Kawasan ini menawarkan suasana yang lebih santai, dengan banyak bar tepi pantai dan restoran seafood. Selain Bangkok dan Pattaya, kota-kota lain di Thailand seperti Phuket, Chiang Mai, dan Hua Hin juga menawarkan kehidupan malam yang menarik. Negara ini menawarkan beragam destinasi wisata yang memikat, mulai dari kuil-kuil megah, pantai eksotis, hingga hutan hujan tropis yang lebat. Bangkok, sebagai jantung Thailand, menyajikan perpaduan unik antara tradisi dan modernitas. Grand Palace. Kompleks istana kerajaan yang megah dengan arsitektur khas Thailand. Wat Pho. Kuil Buddha berbaring yang terkenal dengan patung Buddha tidur raksasa dan pijat tradisional Thailand. Wat Arun. Kuil Fajar yang indah dengan menara berwarna-warni. Phuket. Pulau terbesar di Thailand dengan pantai-pantai yang indah, kehidupan malam yang semarak, dan banyak aktivitas air seperti snorkeling dan diving. Koh Phi Phi. Gugusan pulau karang yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya dan pantai Maya Bay yang ikonik. Koh Lanta. Pulau yang lebih tenang dibandingkan Phuket dan Phi Phi, cocok untuk relaksasi dan menikmati suasana alam. Hau Sok National Park. Hutan hujan tropis yang luas dengan danau, gua, dan air terjun. Chiang Mai. Kota di utara Thailand yang terkenal dengan kuil-kuilnya yang indah, suku-suku Hill Tribe, dan keindahan alam pegunungan. Ayutthaya. Kota kuno yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Siam, dengan reruntuhan kuil Buddha yang megah. Melihat gajah. Anda bisa mengunjungi kamp gajah untuk berinteraksi dengan gajah dan belajar tentang kehidupan mereka. Air terjun Erawan, Kanchanaburi. Salah satu yang paling terkenal, air terjun Erawan memiliki 7 tingkat dengan kolam-kolam alami yang jernih. Setiap tingkatan menawarkan pemandangan yang berbeda-beda, mulai dari air terjun yang deras hingga kolam yang tenang. Doi Chiang Dao. Gunung ini terkenal dengan keindahan alamnya yang masih alami. Anda bisa melakukan trekking, mengunjungi gua-gua, atau menikmati pemandangan dari puncaknya. Doi Intanon. Sebagai puncak tertinggi di Thailand, Doi Intanon menawarkan pemandangan yang spektakuler. Anda bisa mengunjungi 2 pagoda cantik di puncaknya, Chedi Paramahathatna Pamethanidol dan Chedi Paramahathatna Pamathanidon. Pasar Terapung Dam Noen Saduak. Mengalami sensasi berbelanja di atas perahu sambil menikmati pemandangan pedesaan Thailand. Dengan begitu banyak pilihan, pasti ada sesuatu yang sesuai dengan minat dan preferensi Anda di sana. Thailand memang terkenal dengan keindahan alamnya, budaya yang kaya, dan keramahan penduduknya. Bagi para pecinta petualangan, Thailand adalah surga. Selain kuil-kuil megah, Thailand juga menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Itulah pembahasan singkat tentang negara Thailand. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tinggalkan komentar di bawah jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang negara lainnya. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya.